Jangan dia buat macam perarakan Sabah, aku pun tak tahu lah. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru hujung Kinabalu, tengok dari jauh. Hai, selamat pagi. Hari ini 30 hari bulan. Pagi ini kita dekat Masjid Tunasang. Malam tadi kita bermalam di sini. And then Oi, dah sampai dah. Oh, Pak Haji Ana from Oman. Oman from eh? Oman ah, not Tampin ah, from Oman. Kalau kau boleh tengok tu. Dia view dah main view sini ah. Ni masjidnya lah. Masjid Nen Sub. Pagi ni kita nak pergi tu lah. Dah sedia di farm. Kita berterima kasih pada Masjid An-Nur Kundasang Sabah kerana membenarkan kita bermalam. Di Kundasang ini satu-satunya bank yang ada di Kundasang ya. Okey, sekarang dah pukul 7:46. Kita park kita punya basikal kat sana. Sebab daki bukit ni tinggi agak tinggi. So kita park kat Ren Hana Kampukaman Homestay. So itulah, kita jalan kaki ni. Rasanya jalan kaki lagi cepat kan? Yes. And? Tapi turun lambat. Turun lambat ah. Ha? Terima kasih pada tu. Terima kasih, bye bye. Kasih tumpang kita lah. Ha? Gila mau jalan dekat ni. Okay, sekarang dah pukul 8 pagi. Dia kata pukul 8 buka. Belum buka lagi. Tapi ikut waktu Sabah. Sekarang 7:55. Okay. Alright. So kita tunggu depan gate ya. Sebab kita tadi orang pertama ni. Belakang semua batu. Patut ada diskaun apa. Okay, di Kundasang kau tak boleh pakai spek. Bila kau pakai spek, kau wap. Atau kena cakap. So bila kau pakai dia buat sini. Okay. Pagar dah buka. So kita jadi orang pertama. Dua orang. Okay. Thank you. So satu tiket RM5. RM5. Oh. RM10. Oh. Relax bah. Terus sini. Wah, kau dah lalu situ pula. So sampai desa dairy farm. Ni dia aku punya susu coklat 500 ml. Berapa ml apa bi? Jambil biasa. Ori. Ori. Tuan punya badan. Oh, tuan punya badan. Minum dulu. So kami dari Tim Sulit ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Kundasang. Walaupun kita kena bayar RM5, kita kena bayar RM5 walaupun kita jalan kaki. Bye. Kalau orang Semenanjung datang sini, Berbaloi ke tidak? Berapa rating dia lah, aku boleh bagi lah. 1 sampai 5 eh. 3.5 kot. Tapi dia cuma macam, entah, biasa je. Gambar sangat lah. Gambar air lebih. Tanpa ramai. Lepas tu ya, weekend aku rasa kereta pun sampai bawah kot. So kita orang pun macam biasa, budget trip mungkin jalan kaki lah. Diorang perlu kawal lagi lah. Kita jalan kaki lah. Terima kasih, bye-bye. Bye. Bye-bye.
Okay, satu family. Yang diorang ni bagi kita tumpang turun bawah tadi. Yes. Ha, tadi kita naik ni, yes, turun orang lain lah. Dia sewa lori van ni. 200 satu hari. 200 satu hari. Boleh dari KK lah. Tau. Okey lah. KK depan ni boleh pergi lah. Okey. Bye. Okay, kita join diorang. Diorang dia buat macam perarakan Sabah, aku pun tak tahu lah. So kita masuk sekali. So kita join sekali. Ini adalah bendera kemerdekaan Sabah, hmm, yang mana dikibarkan pada pertama kali pada 31 Ogos 1963. Hmm. Kemudian pada tahun 1975 kalau tak silap saya, hmm, dalam era pemerintahan Berjaya dia ditukar kepada bendera yang baru. Hmm. Nama bendera dia? Ada nama lain? Bendera Sabah. Bendera Sabah juga. Bendera negara Sabah. Hmm, okay. Sebelum dia diturunkan kepada negeri yang ke-13. Hmm. Okey, terima kasih. Okey, sekarang dah pukul 11.50. Kita dah masih dalam perjalanan nak ke Kinabalu Park. Tadi daripada Kundasang. And then berhenti dulu sini dengan makan. Sebab dia climbing. Oh, kita relax dulu, kita makan ni nasi ayam. Air green tea. Apa ni? Coklat. Kerry tengah busy pilih gambar hari ni. Okay, sekarang dah pukul 1.56. Kerry ni memang legend. Dia boleh tidur kat mana-mana. Dia ni kuat tidur sikit tau. Okay boy, you tengah buat apa ni boy? Masak nasi boy. Perut lapar gila babi ni. Okay. Sebab kita cash dah kekurangan. Okay, masih tengah masak. Okay, tengah potong bawang. Nasi goreng kampung lah. Nasi goreng kampung kita bantai 3 pecah. Tengah tumis. Ini nasi dah masak ni. Okay, hi. Sekarang dah 9.35. Kita dah dekat dalam bilik and then dah get ready untuk kiri tengah apa ni? Untuk boom. Tinggal okay. Kemar barang jap untuk boom. Untuk tidur. Tak, kiri tengah ni. Belum. Sekarang kita anai dulu. Lepas tu baru kita boom.